Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Yuria. Channel ini. Berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, amazing. Ini juga ada jagung. Kita singkirin aja dulu karena gak muat mejanya. Ya, penuh dah. Oh iya guys, dan kebetulan ini ada diskon yang semula harganya 298, jadi ini ada diskon berapa persen ya, nggak tahu berapa persen, tapi menjadi 270 nih harganya. Ah, tumpah dah. Ini juga diskon ya, dari harga 190 menjadi 170. Yeay, dapat murah deh. Yang pertama ini namanya Mini Torimeshi. Ini kan kayak gini. Ini ayam, nggak tahu nih bawahnya apa ya. Tuh ada item-item. Ini jahe. Tapi enak kok jahenya. Menu yang kedua. Ini cuma sayuran aja sih, kayak gini. Yang berikutnya, ini ada telur setengah matang butuhnya. Ini ada toge. Terus ayamnya juga ada. Ini tuh rasanya ya apa sih rek? Gak ngerti jenengnya. Kayak rembung tapi kayaknya bukan. Iya rembung kali ya. Tapi nggak tahu diapain, rasanya tuh beda dari rebung biasanya. Nih aku ada omuraisu dan naboritang. Nih yang berikutnya, ini ada sabanya, sabah. Ini jamur, ini wortel, ada nasi, ini ada sakenya dikit, jahe juga ada, jamur lagi, ini tahu ikan. Guys, kayak sumpit. Kita coba. Ini aku suka banget nih jamur. Enak banget. Ini ada telur ikan sakenya di sini. Tuh, aku selama ini belum pernah nyoba, dan nanti coba kita lihat rasanya deh. Ternyata enak loh, dan kayak mutiara gitu kan. Dan ini daging sakenya ya, dihancurin gitu. Dan yang bulat-bulat ini, nih, ini telurnya. Wow, mahal banget di sini. Ini ada ikan saba, tuh, ikan saba. Nasinya warnanya kayak gini. Uh.
dan ya jadi jamur, nggak tahu namanya jamur apa ya kalau di Indonesia. Oh, ini ada sayur juga nih, kol hijau. Ini kalau di tempat aku namanya walo, nggak tahu kalau di tempat kalian ya. Terus ada wortel dan ini umbi. Ini enggak ya, warnanya pink. Ini di tempat aku tuh juga ngerjain ini nih, ikannya ini. Ini ikannya tuh kayak di asapin gitu aja, nggak dibakar, nggak diapa-apain, dia asapin doang. Enak. Ini tahu ikannya. Ini teksturnya lembut banget. Ini jamurnya kayak cuma direbus aja sih. Telurnya tuh agak asin-asin gitu sih. Emang udah dibumbuin gini apa emang rasanya cuma kayak gini, gak ngerti. Dan menurut aku tuh makan telur sake ya, nih makan telur sake kayak gini ya, itu kayak makan buah tapi buahnya asin. Makanya pas di mulut tuh kayak apa ya, bahasa Jawa nih ngelupus gitu loh rek. Ya apa sih bahasa Indonesia nih, meletus dia tuh, meletus dimakan, meletus. Ini wortel potongannya lumayan, lumayan besar ya. Ini masih ada beberapa nih. Coba kita letuskan. Ya, ih susah ya. Tuh kayak gitu meletus dia tuh, keluar air. Ya, jalan-jalan susah. Udah meletus satu. Labu ini nih. Labunya masih ada kulitnya. Juga ada kulitnya.
aku tuh kalau makan tuh pengen, cuma perutnya yang gak kuat sedikit aja udah kenyang. Ngabisin satu bento aja udah kenyang. Ya, aku juga beli minuman cafe latte. Yang ini better, yang ini milk. Yang ini aja kali. Segera. Aduh, kayaknya udah gak kuat. Ya, karena kita hari ini review, jadi yang lainnya dikit-dikit aja ya. Ini udah habis satu nih. Kita review yang ini, tara. Yang ini nasinya tuh atasnya ada wijen hitamnya gitu. Tuh. Ye, sayur. Di sini ada sake lagi. Ayam dikasih wijen. Wijen, aduh kenyang. Ini ada kayak tadi tahu ikan. Ini aku suka banget. Gak tahu nih pakai apa masaknya. Nih di Indonesia belum terlalu banyak ya. Adanya di luar-luar gitu. Terus ini ada lobak. Ada umbi dan di bawahnya lagi masih ada sayur. Dan ini aku juga baru makan, apa ini ungu, gak ngerti. Kita cobain yang belum pernah aku makan. Nih, wijen hitam. Ini wijen apa bukan gak ngerti, cuma bentuknya kayak wijen dan warnanya hitam. Karena setahuku wijen tuh warnanya putih yang kayak gini. Dan mungkin di sini juga ada wijen hitam kayak gini ya. Coba. Iya bener wijen. Ini ada kacang besar, kacang merah. Enak. Ini sayurnya kayaknya sayur apa ya? Bukan sawi, bukan apa? Gak ngerti apa. Apa ya? Tahu sayur apa? Kita coba yang ini ya. Ini aku belum pernah makan ini apa dan rasanya bagaimana? Apa sih? Kayak jahe, tapi lebih ke masam, asam gitu rasanya. Udah ya, kalian yang lain mungkin ya tau lah ini sayur tuh, semacam sayur ada di dalam, kayak jagung kayak gitu. Udah kenyang jadi gak bisa makan semuanya. Ini ada telur setengah matang dan kecambahnya. Ada kecambah. Ini rebung deh kayaknya ya. Ini biasanya ditaruhnya di ramen nih. Bep. Agak masam. Ini spaghetti biasalah kalian juga di rumah ya. Ini juga sayur biasa. Ada wortel. Ini ada ayam. Entah, buncis. Oke, dan ini makanan yang terakhir tuh. Ikannya banyak banget, ayam. Ayam maksudnya. Sering banget nyebut apa? Ikan. Ayam itu ikan.
itu banyak banget gila parah. Ini sayur lagi kecil-kecil banget, motongnya kecil-kecil dia. Terus di sini tuh ada nasi lagi, tera. Nasi itu nasi. Terus di atasnya ada telur, tapi telurnya tuh kelihatan nggak sih? Kecil-kecil kayak hampir kayak abon. Hampir kayak abon, tapi ini tuh telur guys. Kayak ini telur campur ayam deh, rasanya kalau ayam-ayam gitu. Kalau ini sah telur. Tuh. Kuning warnanya. Kalau yang tadi hitam. Dan ini jahe. Oke, thank you. Terima kasih udah nonton video aku kali ini. Dan jangan lupa dukung video ini, dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Bye-bye.